Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Kita lihat pemandangan pagi di sini. Tadah, Masya Allah. Udah banyak banget kegiatan dan tuh di sana. Ini sayang ya. Jadi balkonnya nggak bisa dibuka. Kacanya tuh nggak bisa dibuka. Rusak kayak gitu katanya. Tapi nggak tahu sebelah sini coba. Tuh, Masya Allah, coba kita bukanya. Ini bisa dibuka lah ya. Wah, Masya Allah, Rabbi, Tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah, tuh udah. Oh, benar kata saya teh. Kok kayak hujan? Ternyata emang benar hujan. Ya Allah, Rabbi. Ini di Jakarta Utara. Moi Kelapa Gading. Tadi hujan, semalam tuh kedengar suara hujan sama saya. Tapi sekarang mah cerah lagi. Kita tunggu matahari terbit. Banget. Kalau bunda mah, bunda di sana tuh, di yang lantai 50, iyalah yang di apartemen 50 itu. Mallnya masih tutup. Masya Allah, tabarakallah, ya Rabbi. Ini kayak ngebayangin di Mekah. Gimana? Allah. Oke, jadi saya baru bangun tidur dan ini mohon maaf mencuci muka karena saya emang lagi nggak sholat, jadinya tuh bangunnya pagi aja. Kalau depan biasa dari tadi jam 3 apa bangun terus kayak barusan tidur lagi katanya ngantuk. Jadinya alhamdulillah ya Allah besok pagi saya bangunin nggak apa-apa deh jam 6 kayak gitu. Terus tiba-tiba baru santai kebangun dan bener aja hujan tadi semalam. Tuh ini mataharinya udah mulai naik. Coba kita lihat. Mohon maaf ya kakak. Udah mah biasanya juga saya mah kucel ya. Ini udah mah belum mandi, belum cuci muka. Tapi gak apa-apa, saya mau Masya Allah. Tuh sana pemandangannya. Ini kalau dibilang katro boleh lah, karena emang saya kayaknya katro. Soalnya ini pertama kali ya, Masya Allah. Kayak masih gak nyangka Allah tuh maha baik banget gitu ya. Saat kita nggak ngebayangin, nggak ngimpi-ngimpi tentang hal kayak gini, kayak Allah pasti kayak Masya Allah. Cuma saya emang sih nggak ngajak anak-anak karena kita juga nggak, karena kita diundang, jadi harus ngikutin peraturan yang undang kita gitu ya. Semoga aja ke depannya ada rezeki bisa ngajak orang tua, anak-anak juga main gitu. Alhamdulillah mataharinya tuh udah mulai cerah. Ini jam 6 pagi. Nanti kalau misalkan mataharinya udah benar-benar naik, saya mau foto di sini, nggak apa-apa ya mengabadikan. Minta tolong sama asisten bunda untuk fotokan. Semalam kami juga udah sama bunda tapi nggak di video. Nggak tahu nih sekarang mau diajak main katanya boleh bundanya di video. Oke deh teman-teman. Kita masuk lagi dan bapak masih tidur. Tuh. Boleh nggak ya intip bapak sedikit? Nggak, kasihan. Oke deh, saya mau nyuci piring dulu. Dan ini bekas kita semalam, mau saya cuci aja. Kalau ini mah nggak mungkin dibuang. Ini saya cuci. Biar pas. Nanti kalau bunda manggil, katanya sih jam 9, kita udah bisa langsung lanjut. Siap mandi dulu kayak gitu. Udah sih nyuci piringnya nggak terlalu banyak, cuma 3 biji. Karena ini mah bukan, ini bukan. Oke. Cuci piring dulu. Oke, saya simpan HP-nya agak jauh nggak apa-apa ya karena nggak bisa hidupin lampu di sini. Itu bapak sopir masih tidur.
Saya nyuci di sana, kalau agak jauh mohon maaf dan agak gelap. Ini masih jam 6, teman-teman. Tapi kayak jam 5 soalnya hujan semalam. Oh, ini nih. Sendoknya kayak potong sebenarnya. Tapi ini kan nggak ada untuk kemarin. Oke, saya udah selesai nyuci piring dan beres-beres nanti aja. Sekarang saya mau masuk ke kamar lagi beresin baju yang bekas kemarin karena nanti malam kita udah pulang. Ini tapi nggak akan dilihatin, Bapak masih tidur soalnya. Selamat pagi, Pak. Udah bangun, Pak? Tapi di airnya ada orang. Saya mau beres-beres dulu kamar kayak gitu. Aduh. Sekarang kita buka dan barusan, ya Allah, saya tuh kan lagi ngedit ya. Saya lagi ngedit, terus ini HP-nya saya pakai kamera. Semua nol, foto video tuh gak ada, ya Allah, sedih banget. Semuanya nol, teman-teman. Ini berantakan pisan karena saya tuh barusan rungsing banget. Yaudah, kita beres-beres dulu deh, gak apa-apa, nanti pasti ada solusi. Kita rapihin dulu, semoga ini videonya gak hilang lagi. Apapun tentu juga, kalau kita apapun tentu tutupan. Udah lah ya, ini saya buka dulu, tapi barusan saya buka kacanya berisik, jadinya enggak saya buka. Terus ini akan saya simpanin dulu apa sih, towel. Nih berantakan banget karena nggak ada lemari, jadi mau saya rapihin, teman-teman, sama Bapak dulu ya. Bapak lagi sarapan kan? Sejak teman-teman sarapan ya. Saya mau beres-beres dulu, oke? Bapak cerita-cerita aja ya. Makan apa gitu lah, pokoknya mah. Pagi-pagi makan roti. Sama enggak ya, Tiado? Selesai mandi, udah sholat ya Pak? Yeah. Bapak ngantuk? Ngantuk karena semalam saya nggak bisa tidur, jadi ganggu Bapak terus. Yuk kita mau keluar ke sini. Bapak biar menghirup udara segar. Di luar mah langsung ganeng ya?
Tuh, Pak, Masya Allah ya, Pak. Nanti difoto di sini, Pak. Kasih apa mau token ya? Gimana, Pak? Bagus ya, Pak? Enak, segar. Hujan semalam? Segar, iya. Segar banget ya. Masya Allah. Ini di kota Jakarta. Pagi-pagi saya bangun di, bukan hotel, ini apartemen ya. Bagus banget di dalamnya. Ada AC. AC, ada TV, ada dapur. Dapur, makan, tidur, tiga orang. Cukup. Cukup ya, enak. Kalau tadi mas saya video pas masih agak gelap, Pak. Sekarang mah udah terang, udah banyak orang. Orang-orang lewat senang-senang. Jalan sehat. Udah ada yang ke kantor tuh ya. Udah ini kota mah kieunya, Pak. Masya Allah. Yaudah, Pak, tutup. Ya, terima kasih. Video saya sampai di sini, mohon maaf banyak kesalahan yang dilakukan. Terima kasih juga ke teman-teman yang nonton. Semangat banget setiap malam, setiap hari ya. Sehat walafiat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.